sore menjelang, selamat siang menjelang sore. Pada hari ini tanggal 23 Desember, dua hari menjelang Natal ya, tahun menjelang Natal. Di Pool ILS Tangerang terkontrol, terpantau sangat sepi ya, ditimbang dengan permainan dengan kemarin itu pada pukul 2 siang atau pukul 14 terpantau ramai. Tapi di sini armada bus yang masuk di Tangerang banyak full, parkirnya full, ada yang 349, kemudian 193 dan 101. Itu yang akan diberangkatkan ntar setelah yang untuk Mopin 77 ini akan diberangkatkan pada pukul 3 atau 15. Sebelumnya jangan lupa sahabat ILS Mania, agar jangan lupa like, kemudian subscribe dan di share, kemudian komen yang positif agar channel kita dan saya laporkan perkembangan pemberangkatan di Pool ILS setiap harinya. Pada pukul 15 sore akan diberangkatkan ILS Mopin 77 dengan Cincu. Abang Cincu ya, Bang? Bang siapa, Bang? Hah? Bang siapa? Napa, Bang Makmur. Bang Makmur? Ya. Oh iya. Dengan Cincu, Bang Makmur. Ini akan diberangkatkan pada pukul 15 via Toba dengan AC non toilet. Sebelumnya saya sapa dulu ya sahabat Mania ILS kepada, nah di sini ada Bang Dul Tetribus yang ada di Medan, kemudian Biser Ujung Gading. Halo Bang Dul, jangan lupa teman sahabat di subscribe kemudian di like untuk channelnya Abang Dul yang ada di Mabes Medan. Dan saya sapa lagi kepada untuk Jogja, di Jogja tim YouTuber Jogja, Mas Agung Rafa Farah Family, Mas Ajis Herlambang, Udo Anjas, Pak Hendri Kinanti, Jelajah Deso. Kemudian untuk Surabaya Tekad, Bang Mas Tekad ya. Dan kemudian yang ada di Kak Amila Nasution, Iseng-Iseng Lintas, Bang Hari ya, Bang Irwan Salubis. Kemudian ya, itu dulu ya, besok kita sapa-sapa lagi ILS 220, Bang Fauji, kemudian 270, Bang John Official, Bang Mamat. Nah ini calon penumpangnya ya, sudah ada paket di atas.
ya, sahabat. Ini ruang kemudinya, ruang setir. Masih bang. Ini kemudinya sangat luas ya, sahabat. Kursinya juga empuk ya, jaraknya ada 2 jengkal, nyaman lah untuk perjalanan jauh. Kemudian dilengkapi ada DVD ya. Ini tampak belakang sahabat dengan Opin 77. Ini tampak dari samping. Sejak pukul sekarang penumpang belum ada kenaikan signifikan, sahabat, masih seperti kemarin, belum begitu ramai. Nah, di sini belum ada himbauan untuk calon penumpang dilampirkan rapid test antigen, hanya bawahnya dipersiapkan surat kesehatan dari dokter. Dan dipastikan, sahabat, bagi para penumpang dimohon pakailah masker, ikuti protokol kesehatan pemerintah. Nah, dari full LS, ingat ya sahabat, moto kita ikuti protokol kesehatan, prinsip pakai masker, ku jaga kau, kau jaga aku. Ayo bersama memerangi COVID-19, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dengan orang lain. Enakan di sini aja lihat barangnya dulu. Kemudian para sahabat, jika ingin memesan tiket bisa dihubungi nomor telepon 021-5524-534 atau di 021-5579-5762 dan bisa terima pengiriman barang. Pengambilan barang 3 hari lah, udah 4 hari sudah nyampe di Medan. Bisa pengambilan di perwakilan ALS setempat.
Dan untuk para penumpang yang dari Medan, ALS Pool Tanah Tinggi menyiapkan armada ELF untuk pengantaran sampai ke tempat. Di sini ada dua armada yang sudah disiapkan. Jika ada yang kemalaman dan bisa langsung penumpang yang dari Medan itu daerah Jakarta bisa diantar ke tempat, ke rumah di area Jakarta memakai dengan ELF ini. Sejenak kita lihat sahabat, untuk Novin 77 diberangkat pada pukul 15 ini via Toba AC non toilet. Itu nampak paket di atas penuh ya, sangat penuh penumpang, tapi belum info full apa enggak ya. Tapi kalau dilihat ruang-ruang tunggu ini masih sepi ya sahabat. Ya mudah-mudahan sepertinya puncaknya ntar sore ini. Oke sahabat ALS Mania, di sini saya akan mewawancarai calon penumpang dari Novin 77, tujuannya ke Siantar. Abang siapa bang? Amsiar Tumanggor. Amsiar? Tumanggor. Tumanggor. Iya. Ya, abang Amsiar ini tujuannya mau ke Siantar. Acara apa bang? Mau itulah, mau jemput family kan? Family. Biar bareng balik ke kampung gitu. Oh, balik ke kampungnya mana bang? Parlilitan. Parlilitan daerah Pak ya? Ya, Pak. Daerah Pak. Jadi dari Siantar rencana ntar berangkat bareng-bareng dengan familinya di atau saudaranya di Siantar ke arah Parlilitan. 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 Ya, Kecamatan Parlilitan lah. Oh ya ya. Jadi gini bang. Pak. Ini kan kalau ini kan penumpang abang ini ke Siantar ongkosnya berapa bang? 415. 415.000 ya. Ya. Kemudian pakai syarat nggak, syarat kartu surat keterangan sehat? Iya, iya. Dari oke. Oh, pakai berarti kesehatan. Surat keterangan sehat dari dokter, kemudian dianjurkan masker ya, Bang ya? Ya, harus pakai masker ya, Teh. Oh, ya. Jadi gitu ya, sahabat Pania. Untuk calon penumpang bus ALS dilampirkan surat kesehatan dari dokter. Untuk rapid test imbauan belum ada ya. Hanya itu saja, surat kesehatan dan jangan lupa masker. Iya, pakai masker. Okay, masker dan sering cuci tangan lah. Iya, tangan. Oke, terima kasih bang. Oke, semoga selamat sampai di rumah ya, bertemu dengan keluarga dan seluman. Kristen, Islam? Kristen, saya. Kristen, ya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Oke. Oke. Oke bang, silakan bang. Ya demikian ya bang ya, sahabat man ya. Kita wawancarai salah satu penumpang dari Novin 77 arah tujuannya terakhir ke Siantar. Jadi bis ini via Toba lintas barat.